Halo sedulur, ketemu maning karo inyong ya channel Wong Apak. Semoga sedulur dalam kewarasan sehat selalu tanpa suatu kekurangan apapun ya. Semoga juga dinaiki luwih apik sekat dina wingi ya. Amin ya rabbal alamin ya. Kiye lur, pesan dari saya lur. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ingat, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Oke? Ini dia kedatangan HR atau Haryanto Demang ya, dengan tujuan atau jurusan Jombang, Jakarta Jombang, dengan lampu kedip-kedipnya dan variasi boneka apa tuh, boneka panda ya, dengan warna livery ungu yang sangat indah banget pokoknya. Para penumpang pun langsung memasuki kabinnya. Lah itu Pak drivernya turun tuh, lah itu driver muda tuh dari Haryanto tuh. Nah itu ada penumpang yang langsung pada naik ya. Nah ini ada mania yang lagi foto-foto. Suasana di terminal Gerbang ini sangat mendung habis diguyur hujan gerimis, tapi tidak menyurutkan para penumpang atau para pemudik ya. Nampak dari depan sangat ganteng banget, elegan, dan warna strobonya pun sangat indah menarik ya, seperti bintang kelap-kelip di langit. Mantap jiwa pokoknya. Nah ini para calon penumpang ya, yang masih di luar untuk menunggu jam keberangkatan. Nah ini salah satu kulkas yang mau dimasukin ke bagasi Haryanto ya, tapi kayaknya tidak muat karena kegedean kulkasnya. Kulkas apa mesin cuci ya, mesin cuci kayaknya tuh yang mau dimasukin ke bagasi Haryanto. Cuman bagasinya kurang gede atau yang gedean mesin cucinya saya juga nggak paham tadi ya, diakalin tapi nggak masuk-masuk lah. Ada manuk juga ya, ada manuk yang mau dimasukin ya, manuk karo kandang manuk ya. Anak-anak baik ya, penumpang Haryanto kayak anak gawa manuk, anak gawa kulkas, orang sekalian gawa kamar mandi nih berarti gawa. Buat para teman semua ya, yang mau naik ke terminal Gerbang aja, yang mau naik Haryanto, yang mau ke Sragen, Ngawi, Demak, Solo, Pati, silakan datang merapat ke agen Gogol, pasti dilayani dengan baik hati. Terlihat dari sisi tangga ya, tangganya itu ada lampu neon nih, apik temen yakin, tapi ada pesetrum pimen ya. Tangga kok ada nih lampu neonnya, tapi apik yakin, variasi yang sangat indah dan bagus. Terlihat juga nih dari sisi belakang, dari sisi belakang pun ada yang moto-moto tuh, siapa tahu saya nggak kenal tuh ya, nggak kenal sama orang itu tuh, masa bokong bus di foto-foto segala macem lah. Tapi kelihatan keren banget nih bokong busnya nih, mantap jiwa. Buat para teman semua ya, yang mau naik HR silahkan datang aja, merapat aja ke terminal Grogol, insya Allah akan dilayani dengan sepenuh hati ya. Datang merapat langsung ke agen beli tiket, ditunggu pokoknya. Thank you.
terminal Grogol pun kedatangan STC Vexia. STC Vexia ini mengambil jurusan mana nih ya? Kalau nggak salah jurusan Jakarta Wonosobo nih, jurusan selatan ya. Demang pun akhirnya diberangkatkan ya, pukul jam 6 sore ya. Semoga selamat sampai tujuan Demang. Oke Demang, selamat jalan, semoga sampai tujuan. Dan video ini aku akhiri ya, sampai di sini dulu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.